Cep lagi dengan artis pujaannya Teh Mel Sandi ini kita ini kan. Apa Teh mau disampaikan Teh Mel? Halo, pokoknya jangan lupa like, subscribe kalau kata Sundanya mah, channelnya Mang Ucu Production. Nah, kita akan duet ya. Siap. Nah, kita akan duet lagi nyiapin dulu apa? Materi lagu. Materi lagunya sama nada dasarnya yang usah ketinggian. Ampun tinggi. Tadi udah saya perdengarkan lagu saya kurang tinggi katanya. Aduh, biar nyampe enggak? Biar power dulu. Jadi harus latihan terus ya. Nah, sekalian kita mau berguru Teh. Biar suara tetap terpelihara, suara tinggi maksudnya, tetap terpelihara. Itu gimana caranya? Harus latihan terus, harus nyanyi-nyanyi terus dimanapun berada, nyanyi terus. Termasuk kalau mau konser juga nyanyi latihan juga? Iya, sebelum konser harus panas dulu vokalnya. Terus kalau saya suka itu, suka peye itu apa, suka serak, ini, serak gitu, suka hilang awal-awal gitu. Awal-awal nanti lama-lama hilang. Lama-lama enggak ya? Mungkin ada makanan, resep khusus, enggak ada? Biar malam. Yang penting mah jangan minum es biasanya kalau nyanyi, tapi kalau sesudah nyanyi mah. Enggak apa-apa ya. Kalau kopi boleh ya? Ah boleh saya juga ngopi. Boleh ya. Ah ini jangan lupa tuh Pak Jiwan, Pak Jiwan. Kopi juga manis. Ini juga. Kopi juga. Oke, kopi sama. Yang mana? Ah, yang ketinggalan. Oke. Oke ya, tunggu. Siap. Ada yang bunyi sama ada yang aneh dengan ini Teh dengan Juan nih anak saya nih. Jadi di sekolahnya kan dia baru masuk TK apa? PAUD. PAUD. Lagi ngaji. Abata sajim haho. Baru segitu langsung jomblo lagi. Jadi gurunya komplain, Pak. Kenapa ngaji itu lagu jomblo? Mungkin sering dengerin lagu bapaknya judulnya jomblo. Aduh, Juan. Jadi di improv. Iya. Kemarin lagi Ujang Udin lagi kata-kata. Enak di pisana wa, Kang Mumu, Ujang Udin. Apa berarti ya? Lagu-lagu. Dan suaranya apa? Tinggi. Ini kayak Mel Sandi ini tinggi. Tinggi itunya. Kok mau teriak ih, tinggi anaknya. Ini calon rocker juga kali ya. Jadi ada powernya. Ini lagu-lagu ringan ini. Lucu ih. Iya nih. Kayak Juan ini. Ini Juan lagi loncat-loncat nih. Kena rus ya. Udah kelihatan Teh, udah. Ini anak segede gini, saya pun ini kamu aja heran. Juan itu kasih lagu misalnya lagu musik jomblo kan ada yang minus one-nya tanpa vokal. Udah tahu itu anak tahu masuk kapan masuknya. Ya? Ih, tanya. Kamu heran enggak sih Juan? Ya berarti bakatnya udah kelihatan.